Ini dia, senjata ultimate gamer bocil zaman cepot. Ya, kamus bahasa Inggris, kertas, dan pulpen. Eits, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Aduh. Ya, mari kita mulai ngambilin tentang betapa manjanya gamer bocil zaman sekarang. Padahal teknologinya makin pinter dan makin mudah diakses. Duh, dik. Jadi gini, beberapa hari yang lalu saya cukup tergelitik dengan banyaknya postingan tentang gamer yang protes males main game yang nggak ada bahasa Indonesianya. Lebih tepatnya, para bocil gamer ingusan zaman sekarang yang sebetulnya punya tools dan akses informasi jauh lebih superior daripada bocil ingusan zaman cepot, zaman saya. Dan khususnya dalam konteks game Wuthering Waves. Ini nih beberapa komentar yang bikin saya ngakak sekaligus miris dengan betapa lemah dan manjanya daya juang bocil gamer zaman sekarang. Nah, salah satunya ini saya bacakan. Dia bilang kalau nggak ada bahasa Indonesianya nggak usah cepet rilis. Padahal dia sendiri yang harusnya ngaca, sadar diri. Kalau malas belajar bahasa Inggris, nggak usah main game. Sesederhana itu. Kemudian yang ini juga, dia nggak mau ribet pakai bahasa Inggris. Padahal dianya aja yang mentalnya pemalas dan nggak mau belajar. Nah, yang benar yang satu ini nih. Nah, dia ini mengaku bahwa dia tuh lemah banget mentalnya. Karena dia yang nulis ini punya skill isu dan skill bahasa Inggris. Yang ini juga lucu. Dia nggak respect sama developernya karena nggak ada opsi bahasa Indonesianya. Jadinya saya juga nggak respect sama bocil ini karena dia lemah mental dan males belajar. Kemudian yang ini sok paham padahal nggak paham. Dia bilang, bukannya nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalau disatukan agak lain artinya, kadang sama kondisinya. Woi, chill. Asal kamu tahu aja, justru lebih enak memakai bahasa Inggris karena enggak semua kata dalam bahasa Inggris itu ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesianya. Malah jadi berbeda konteksnya. Paham di sini? Blik! Dan masih banyak lagi. Kamu bisa cek di halaman Wuthering Waves di Play Store untuk merasa miris atau bahkan ngakak. Padahal, ada atau tiadanya suatu bahasa itu bukan urusan sepele dalam industri game. Karena butuh duit lagi untuk melakukan proses translasi. Belum lagi mencari padanan kata yang tepat, maka makin nihil lagi biayanya. Itu kenapa hanya game yang serius mengincar pasar Indonesia yang menyertakan bahasa Indonesia dalam gamenya. Ya, bocil gamer ingusan zaman sekarang mana paham soal ginian. Blik! Sebagai gamer zaman cepot, saat Son Goku masih sibuk mencari bola naga dan bukannya bertarung antar galaksi, saya merasa miris sekaligus ngakak dengan fenomena gamer bocil zaman sekarang. Miris karena betapa rendahnya tekad dan mental mereka dalam bermain game. Masa faktor bahasa aja jadi penghalang utama? Ngakak karena hal tersebut adalah hal yang sepele, terlebih sekarang ada internet, ada Google Translate, ada Google Lens, dan bermacam lainnya. Tinggal gerakin jempol dikit, bakal ketemu terjemahnya ke berbagai bahasa. Baik ke bahasa Indonesia maupun bahasa Timbuktu sekalipun. Kemudian jika saya mengingat zaman saya masih jadi bocil ingusan dulu, faktor bahasa sama sekali nggak jadi penghalang utama dalam bermain game. Penghalang utamanya cuma ada duit atau nggak, cuma itu aja. Pada masa itu saya cukup sering menemui gamer bocil zaman cepot seangkatan saya, main ke rentalan sambil membawa kertas dan pulpen. Ya termasuk saya juga. Fungsinya? Ya, untuk mencatat kosakata penting. Setelahnya, mereka bisa minjem kamus di perpustakaan sekolah untuk mencari arti kata yang dicatat itu. Saya sendiri cukup beruntung karena dikasih kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris dari tante saya. Jadi saya bisa sepuasnya mencari terjemahan tanpa perlu harus ke perpus sekolah. Ya, kadang teman ada yang mampir untuk minjem kamus juga dan itu malah seru. Kita bisa saling berbagi dan juga nambah teman. Dan dari situ saya tahu bahwa kamus itu ternyata banyak jenisnya, sehingga kalau di kamus pemberian tante saya nggak ketemu, maka saya akan minjem kamus ultimate pada masa itu, yaitu kamus John Ecole non legendaris. Ini kamus komplit banget pokoknya, dari ya sekolah, perpustakaan sekolah. Maka cukup wajar jika saat main ke rumah temen yang punya konsol, entah itu PS1, PS2, atau bahkan Sega Mega Drive atau Super Nintendo, kadang ada kamus ditaruh di dekat TV atau konsolnya itu. Ya itu namanya bermain sambil belajar, karena mereka main sambil kalau bingung langsung buka kamus. Apalagi jika mainnya game-game RPG yang banyak banget tulisannya, sampai muntah mungkin anak sekarang suruh baca. Jadi kalau anak seperti itu ditanya ortunya, "Loh, kok main game lagi, Dek?" Dia bisa menjawab, "Enggak kok, ini saya sedang belajar bahasa Inggris."
Nah, sambil main sambil buka kamus. Oke, kembali ke gamer bocil ingusan zaman sekarang. Ternyata kemudahan teknologi tidak selalu menjadikan mereka ulet, telaten, dan mandiri. Terbukti cukup banyak gamer bocil zaman sekarang yang protes dan malas main game hanya karena nggak ada bahasa Indonesianya. Duh, duh. Manja banget. Blik! Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya sendiri, sengaja men-setting semua perangkat di rumah dengan bahasa Inggris. Supaya para bocil saya itu terbiasa dengan kosa kata bahasa Inggris. Soalnya, kalau bahasa Indonesia itu sudah otomatis dipakai dalam bahasa sehari-hari. Jadi, pasti bisa memahami. Tapi kalau bahasa Inggris kan nggak dipakai dalam sehari-hari. Jadi, sarana belajar bahasa Inggrisnya adalah dari media hiburan. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Ya, gitu aja videonya. Salam sehat, kaya, dan bahagia untuk kita semua.